Karena itu, orang nak sebutlah raya bila pun sebutlah. Nak teka-teki ni tak habis. Tadi petang, lancar jentera pilihan raya Barisan Nasional, Perdana Menteri kata dekat sangat dah. Presiden UMNO kata, asal tahun ini, tak kira lah Perdana Menteri siapa. Ya, kita tak payah belajar politik banyak-banyak. Ya. Mahkamah akan menetapkan keputusan tentang kes Presiden UMNO. Kalau mahkamah putuskan dia bersalah, katakanlah, dengan sendirinya, pertama, dia tak boleh jadi Presiden UMNO. Undang-undang tak benarkan lagi dia jadi Presiden. Apa maksudnya, watikah calon UMNO, dia tak boleh sign lah. Dia tak sign lagi. Kalau sekarang ini, masih Ismail Sabri calon UMNO Barisan Nasional berpaham watikah tanda tangan Zahid Hamidi sebab dia Presiden UMNO pengurusi Barisan Nasional. Tiba-tiba minggu depan mahkamah jatuhkan Datuk Zahid dapati bersalah, dia boleh merayu lagi mahkamah rayuan, dia boleh merayu lagi mahkamah persekutuan, tetapi keputusan mahkamah tinggi mengatakan dia bersalah, belum pun dia merayu sekalipun dia tak boleh lagi sign watikah. Tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan jadi Perdana Menteri Ismail, tuan-tuan nak dia masuk penjara dulu ke tuan-tuan nak suruh dia bebas lagi? Tak payah belajar politik jauh-jauh lah. Tuan-tuan dia tak payah belajar jauh-jauh. Tunggu Presiden dia masuk dulu, lepas tu kita tengok main nak buat. Yang itu dia punya masalah. Itu rumah tangga dia. Tapi kita dalam Pakatan Harapan, alhamdulillah tuan-tuan ya, saya sebagai setiausaha parti keadilan, saya juga setiausaha Pakatan Harapan, DAP, Amanah, APKO, Sabah dan keadilan, saya juga setiausaha agung. Sekarang ini tiap-tiap minggu urusan kita adalah pertama, selesaikan pembahagian kerusi. Cukup cantik. Kita dah bincang Johor, kita dah bincang wilayah, kita dah bincang Melaka, kita dah bincang lah ni. Kita dah bincang negeri-negeri yang belum kita habiskan, kita kata kita ada satu tarikh akhir kena selesaikan. Ini setiap minggu kita berjumpa empat parti. Saya Stephen Sim mewakili DAP, ya, saya Nurul Izzah Rapizi, Amiruddin Syahri, Cam Likam, kami mewakili keadilan. Khalid Samad, Dr. Hatta Ramli, Salahuddin Ayub mewakili Amanah. Kemudian kita ada wakil APKO, kita ada wakil DAP. Kita berjumpa setiap minggu untuk selesai parlimen ini, siapa punya, state ini siapa punya, kita selesai. Tenang, tak ada bergaduh apa, semangat elok, kita nak selesaikan dalam tempoh terdekat, bila pun mai bubar parlimen kita bersedia. Tentang. Pasukan manifesto kita, DAP hantar pakar-pakar dia, keadilan hantar tokoh-tokoh kita, Amanah, APKO hantar. Kita sekarang dalam proses pembikinan yang di hujung-hujung untuk melengkapkan lagi tawaran manifesto kita. Yang ini juga sedang dalam pembikinan, tunggu masa. Ini macam laporan setiausaha agung Pakatan Harapan kepada pengundi Gun Bukit Tengah. Tuan-tuan ya, kami lakukan tugas kami di atas, tuan-tuan laksanakan kewajipan dan tugas tuan-tuan di bawah. Jaga kubu kita masing-masing. Dia tiup whistle bila pun, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bila pun dia tutup. Macam juga Presiden UMNO kata tadi, bulan 11, bulan 12, bulan banjir sekalipun dia sanggup redah air. Kita bukan saja air, lautan api pun kita masuk lah sebab kita tahu dia begitu. Nah, itu retorik lah ya, retorik lah ya. Saya teringat lawak jet ni. Ha? Demi cinta, lautan api pun sanggup aku masuk. Okay, panas, belum nak minum bukan butiuk. Dia kata, okay. Itu lawak jet. Ya. Jadi suara yang saya mati sekalian, sebab apa kita betul-betul bagi penekanan soal rasuah? Sebab mudarat kepada rakyat. Yang kita nak sekarang ini adalah selesai. Kita tahu tak rakyat ada masalah apa? Jelas. Dari segi ekonominya apa, rakyat nak apa dari segi politik, rakyat nak apa dari segi pembangunan, jelas semua sekali.
dan kita rasa kita ada keupayaan, bukan rasa, kita yakin, bukan yakin, hakul yakin, kita ada keupayaan untuk betulkan keadaan sekarang. Yang ini keyakinan betul-betul, keupayaan yang kita ada daripada barisan pimpinan yang Pakatan Harapan ada pada kali ini. Jadi tuan-tuan, penamatnya sebelum saya mendarat, Pinang Raya ini bermaksud apa? Pulau Pinang kita nak pertahankan supaya kekal sebagai negeri dan kubu kuat Pakatan Harapan. Ini negeri kita. Dulu di AP bertanding 19-19 dia menang semua 19. Keadilan bertanding 16, semua menang 16, lari dua. Dua orang lari, satu seberang Daya, satu lagi Sungai Aceh. Tak apa, yang tu selesai. Yang seberang Daya kata dia mungkin lawan Kumatang Pau atau dia mungkin lawan Shah Alam. Tak apalah, dia nak lawan di mana pun, ahlan wa sahlan, masuk sini, tak ada masalah. Ya, jadi keadilan 16 yang dah menang pertahankan. DAP 19 yang dah menang pertahankan. Amanah yang dah menang pertahankan. Yang belum menang, ada satu kursi PAS, ada beberapa kursi Bersatu, yang itu kita runding siapa parti dan Pakatan Harapan yang masuk. Dan kalau kita masuk, keputusannya kursi itu amanah. Kita bantu amanah sampai menang. Amanah yang menang bermaksud keadilan menang dan DAP menang. Itu cara semangat kita. Kalau kita runding kursi itu dapat pada keadilan, keadilan menang, kalahkan calon Perikatan Nasional atau Barisan Nasional. Bermaksud DAP menghasilkan itu juga kemenangan DAP, itu juga kemenangan amanah. Bila kita sampai macam itu, insyaAllah kita ada ramuan lengkap untuk menerima dulang kemenangan di Pulau Pinang. Pulau Pinang saya tak cukup tuan-tuan, kita mesti ambil Putrajaya balik. Dan memang itu pun kita menang dulu. Kita menang melalui undi rakyat. Hantar kita seramai 128 ahli parlimen. Pada 9 Mei 2018 tu, kita ada 128. Kita yang menang. Sebelum berlaku episod Sheraton yang tak mau kita keluh kesah lagi. Kita nak tengok ke depan. Dan kita beritahu kawan-kawan kita dulu yang bertanding di Gombak, di Dibong Tebal, di Ampang, sila masuk gelanggang balik untuk buktikan rakyat sokong kamu atas bodi kamu, atas rakyat sokong kamu sebab kamu wakil Pakatan Harapan. Dan kita tengok. Kalau dia nak tanding lagi lah. Di Dibong Tebal ada seorang, di Gombak ada kepala dia, di Ampang juga ada, dan ada 13 lah. Kita ada lagi di Batu Pahat pun ada, di Puncak Bonio, di Selangau, di Sarike. Oh, silakan. Sebab kali ini kita jauh lebih bersih. Saudara, jam sudah menunjukkan pukul 12. Saudara tak bekerja. Saya menerima banyak mesej sambil dengar tadi. Siaran kita disiarkan secara langsung juga mendapat pendengar yang agak memperangsangkan bilangan. Dan ini akan dipaparkan pula berhari-hari. Jadi jumlah itu akan meningkat menjadi belasan ribu dan puluhan ribu. Jadi saudara Gui, saya ucap tahniah dapat mulakan kick off ini untuk ceramah malam ini. Saya baru ni jumpa dengan Ngah Komeng, ahli Parlimen Teluk Intan, naib pengerusi DAP Kebangsaan, jumpa di Seremban 2 hari lepas. Dia kata jadual dia daripada sekarang sampai habis tahun ini, ya, dia dah penuh dah 100 ceramah yang dia akan hadir. 100. Saya kata dengan Komeng, satu tak boleh ke datang kuliah mana baru? Oh, ini susah lah kalau Datuk jemput. Tak apa, Datuk punya program jadi 101. Dia punya tu, ya, sebab dia kalau tuan-tuan tengok, dia banyak pantun. Masa dia jadi speaker, di mana speaker, dia selalu pantun. Pagi-pagi selalu pantun. Pantunnya fasih dan indah. Tuan-tuan dengar komen pantun. Tapi saya guru pantun dia, yang ajar dia pantun. Malam ni saya bagi tahu. Ah, betul, dia kalau jumpa saya, hei sifu, sifu, dia mesti panggil saya sifu. Sebab saya guru pantun dia. Dia akan cerita dengan orang, ha? Saya guru pantun, nak komen. Jadi selama belasan tahun kami bersahabat, kenal hati budi masing-masing. Dia antara yang paling popular. Bayangkan jadual dia 100. 100 bilangan dia. Saya masih lagi selang sehari, selang sehari, ya. Dia dah 100 lah.
Kita tengok gangguan kita akan semakin meningkat. Walaupun ada social media, TikTok, Facebook, Twitter dan sebagainya, tapi kita katakan keputusan Pakatan Harapan bahawa menghidupkan pentas macam ini adalah satu keperluan untuk mencipta mood dan suasana melangkah pejutan akhir pilihan raya yang akan datang. Tahniah saudara Gui, terima kasih Kak Suri, terima kasih Wendy Go, terima kasih anak-anak muda yang sedia untuk mengambil alih sebagai galang ganti perjuangan. Mudah-mudahan kemenangan menjadi milik kita pada PRU akan datang. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.